Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita ke ini guys, ke nasi bakar guys, nasi bakar aja. Kemarin kita belum mereview isinya apa aja gitu. Nah, kita sekarang mau pesen guys. Ini toppingnya guys, cumi asin. Cumi asin, ini tongkol pedas, ini ayam suwir pedas, dan ini ayam suwir kecap. Kita lagi pesan nasi mix topping guys. Jadi toppingnya 3. Maksimal toppingnya 3 guys. Boleh ayam pedas ya. Kita mau toppingnya 3 macam guys. Ayam pedas, terus cumi. Cumi asin. Cumi asin sama tongkol deh. Sama tongkol. Nah. Ini kalau mix topping kayak gini guys. Nah, kayak gini. Maksimal 3 topping. Jadi kalau 3 topping kalau tanpa cumi 12 ya? Kalau tanpa cumi 12 kata si tetehnya. Tapi kalau toppingnya 3 topping dengan cumi itu 15. Ya betul. Iya. Nah, ini si tetehnya nih. Wah. Ini tadi dari jam berapa? Dari jam 7. Dari jam 7? Ya. Pagi? Iya, jam 7 pagi. Ini sampai malam gitu. Jam 1 berarti pulang. Oh, ya. Sampai jam 1 terus pulang. Iya, pulang dulu. Mulai lagi jam 3. Iya. Jam 4. Jam 4. Si tetehnya lagi yang jaga atau yang lain? Aku lagi. Oh, iya. So, guys, gitu, guys. Oh, itu nanti dibakar ya? Iya. Nah, mantap. Yang lama ya bakarnya. Ya. Wah, mantap. Kita pesan satu, guys. Kita mau nyobain. Kemarin kita udah liput, teman-teman, tapi kita meliput tapi kita belum tahu cara penyajiannya. Jadi kita pengen tahu. Jadi teman-teman, nasinya tuh dicetak pakai ini, guys. Nah, nasinya cetak pakai ini. Terus di atasnya dikasih topping. Nah, ini cumi, teman-teman, cumi pedas. Kemudian ini tongkol pedas. Dan ini ayam suwir pedas, teman-teman. Dan ini ayam kecap. Ayam manis. Ayam manis. Jadi kalau kata si tetehnya, kalau toppingnya 3 macam tapi tanpa cumi gitu 12. Tapi kalau toppingnya itu maksimal 3, teman-teman. Toppingnya maksimal 3 topping gitu. Kalau pakai cumi 15, kalau tidak pakai cumi 12. Nah, kita lagi pesan nih. Wah, lagi dibakar. Pesan. Wah, mantap. Ini kuat ya sampai malam gitu ya. Kuat ya. Kali ini udah mateng ya. Udah mateng lepas ya. Ini ada online-nya enggak sih? Ada. Apa online-nya? Di Shopee Food, di GoFood. Shopee Food sama GoFood? Iya. Oh, ada dua. Ada dua, guys. Jadi yang jauh bisa nih. Bisa pesan yang jauh-jauh. Ini si tetehnya dari pagi katanya. Dari pagi jam 6 dia udah di sini. Nanti sampai jam 1-an pulang istirahat. Terus nyambung lagi jam 4 ya? Jam 4 sampai jam berapa? Sampai jam 7 malam. Masya Allah. Ini ada cabang lagi di mana? Di IPDN sama Antapani. IPDN? Antapaninya di mana? Di Antapani. Kurang tahu. Di Antapaninya gitu? Iya, di Antapani. Oh, Antapani luas. Iya, ada jalan Indramayu, ada jalan... Ini Purwakarta. Kurang tahu kalau Antapani. Kalau IPDN iya. Dalam kompak. Oh, jadi 3 sama ini. Nah, ini yang keberapa? Yang ketiga. Ini yang ketiga, guys. Nah, mantap. Wah, guys. Itu udah dikasih Surabo? Udah. Wah, mantap, guys. Tuh, tinggal. Nah, itu 15, guys. Karena pakai cumi. Kalau enggak, ini 15 karena pakai cumi. Kalau tidak pakai cumi 12. Yeah. Kita promosiin teh ya. Ini guys menunya guys. Nanti dilihat lagi teh.
ini ya videonya. Ini pakai kedai guys, kedai. Ini habis sholat Jumat teman-teman, habis sholat Jumat saya kesini lagi. Ini karena siang habis sholat Jumat, jadi yang dagang sore belum datang teman-teman. Mereka datang nanti jam 3, setengah 3 gitu, sampai malam. Ada yang sampai jam 10, ada yang sampai jam 9, ada yang sampai jam 12. Kalau yang pagi ini udah pada pulang nih, udah pada pulang. Nasi kuning, bubur ayam udah pada pulang, ketoprak udah pada pulang, kupat tahu juga udah pada pulang. Karena dia dari pagi. Nah ini si tetehnya, dua shift. Iya. Dengan teh siapa nih? Teh Mia. 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 Oh, teh. Makasih ya. Iya, kita udah diizinin ngeliput. Mudah-mudahan tetehnya sehat. Nah, jualannya laris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.